Pendekar Lembah Naga, Jilid 62. Sudahlah, jangan kau menangis saja. Hatiku menjadi makin bingung dan kacau kalau engkau menangis. Mereka duduk di dalam sebuah kuil tua. San Eng menangis sambil menyandarkan kepala di dada Li Seng yang merangkulnya dan mengelus rambutnya yang hitam dan halus itu. Akan tetapi San Eng menangis makin sedih. Betapa tidak akan hancur dan terharu rasa hatiku, Koko, dia masih terisak-isak. Melihat ada seorang pria di dunia yang kotor ini, pria seperti engkau yang begini mencintaku, dan aku, aku seorang hina yang ternyata sekarang malah membuat hidupmu menderita, menjauhkan engkau dari keluargamu, dari ibu kandungmu, aku merasa berdosa kepadamu, Koko. Sudahlah, Eng Moi, berapa kali engkau mengemukakan hal itu, Aku sudah bilang, aku tidak peduli semua itu. Yang terpenting dalam hidupku hanya engkau seorang, eng. Moi, biar keluargaku sendiri, biar ibu kandungku sendiri. Kalau pendapatnya tidak tepat, ingin menghina dan memburukanmu, biarlah aku menjauhkan diri dari mereka. San eng merangkul dan mereka berangkulan. Li Seng menciumi wajah kekasihnya itu, matanya yang basah air mata, bibirnya yang menyambutnya dengan penuh kemesraan dan terbuka sehingga sejenak mereka tenggelam ke dalam perasaan cinta asmara yang menggelora. Tak pernah kedua orang ini merasa bosan untuk bermesraan, di mana saja dan kapan saja. Cinta mereka makin berakar mendalam. Hanya maut yang akan dapat memisahkan kita, Eng Moi, San Eng memegang tangan Li Seng, lalu menciumi jari-jari tangan itu dengan hati penuh perasaan terharu dan bersyukur. Li Koko, engkau dari keluarga besar, engkau cucu dari pendekar sakti, ketua Chin Ling Pai, dan seluruh keluargamu terdiri dari pendekar-pendekar kenamaan, dan engkau, engkau sudah mengangkat aku dari jurang kehinaan ke tempat yang amat tinggi, terlampau tinggi untukku. Sudahlah, Eng Moi, Jangan merendahkan diri sendiri. Tidak, Koko akan tetapi aku selalu merasa rendah dari bila aku tidak melakukan sesuatu untukmu, untuk keluargamu, bukan untuk mengangkat diriku, melainkan setidaknya untuk mengimbangi selisih yang begini jauh antara engkau dan aku. Li seng mengecup bibir itu, lantas bertanya dengan suara main-main, "Habis apa yang akan kau lakukan, sayang?" Entahlah. Koko, entahlah. Akan tetapi aku harus melakukan sesuatu demi engkau, demi keluargamu. Harus wanita yang masih basah kedua matanya itu mengepal tinju, akan tetapi dia segera tenggelam lagi ke dalam pelukan dan cumbu rayu Li Seng. Lama setelah gelora asmara yang bergelombang menenggelamkan mereka agak mereda, mereka sudah duduk kembali, Li Seng menyandarkan tubuhnya pada dinding kuil tua itu, Sedangkan San Eng bersandar kepadanya dengan kedua matu dipejamkan Li Koko, setelah aku mengakibatkan engkau terpisah dari keluargamu Lalu kemana kita sekarang hendak pergi terdengar San Eng bertanya halus Kita akan ke Yentai Yentai di timur itu, di pantai Benar, Eng Moi, kita ke sana Mau apa ke sana, Koko? Ke rumah siapa? Aku mempunyai seorang suci, kakak seperguruan di sana, Eng Moi, dia sudah menikah dan kini tinggal bersama suaminya di sana. Suaminya seorang pengusaha besar, maka biarlah kita ke sana. Aku akan minta bantuan Suci supaya bisa mendapatkan pekerjaan di, di sana. San Eng girang sekali dan dia banyak bertanya tentang Suci dari kekasihnya itu. Li Seng lalu menceritakan siapa sucinya itu. Dia adalah puteri dari Paman Yap Kun Leong, dia lihal sekali, dan suaminya juga seorang pendekar muda. Peranakan Portugis akan tetapi baik hati dan gagah perkasa karena ibunya dahulu adalah seorang pendekar wanita yang kenamaan. Sesudah banyak bercerita mengenai Sohu, Kawai, Beng dan Yakmeelan, Lee Seng lalu mengajak kekasihnya melanjutkan perjalanan menuju ke Yantai. Semakin kagum sajalah hati San Em mendengar penuturan itu. Kiranya, semua keluarga kekasihnya terdiri dari orang-orang hebat belaka, pendekar-pendekar kenamaan. Mengingat akan semua ini, makin menyesal hatinya, mengapa dia sebagai murid suami istri pendekar Chia Bun Ho dan Nia ya Pin Hang sampai menyelowing. Andai kata tidak tentu dia pun akan termasuk keluarga besar dari para pendekar itu, sebagai cucu murid ketua atau pendiri Chin Ling Pai. Dia semakin merasa bahwa dengan masuknya ke dalam lingkungan keluarga Perkasa itu sebagai kekasih Liseng, dia merupakan satu-satunya kambing hitam buruk di antara domba-domba berbulu tebal putih yang bersih dan indah. Namun sikap yang amat mencinta dari Liseng, terutama sekali perasaan hatinya sendiri terhadap pemuda ini, membuat dia berani melanjutkan perjalanan bersama kekasihnya. Biarpun hatinya merasa tidak enak dan merasa rendah diri, tentu saja Yap Meilan menyambut kedatangan sutenya itu dengan hati girang sekali. Demikian pula Sow Kwei Beng menyambut Li Seng dengan gembira. Li Seng dan San Eng dipersilakan masuk, kemudian suami istri muda yang kaya raya itu menjamu mereka dengan hidangan lezat dalam suasana meriah karena Yap Meilan gembira sekali akan kedatangan sutenya. Bagaimanapun juga, Lee Seng bukan hanya sutenya, akan tetapi lebih dari itu malah adik, yaitu termasuk adik tirinya. Bukankah ibu kandung sutenya itu, kini menjadi istri dari ayah kandungnya sendiri? Bagaimana kabarnya dengan ayahku, Sute? Dan juga bagaimana dengan ibumu? Juga Bibi Inhang dan Paman Bun Ho pada saat mereka makan minum sambil bercakap-cakap, Mei tak dapat menahan diri lagi lalu menanyakan keadaan empat orang yang menjadi buruan pemerintah itu dengan alis berkerut dan wajah khawatir. Berdebar rasa jantung Li dan San Eng. Memang sejak tadi Li sudah hendak menceritakan mengenai keadaannya dan mengenai perselisihannya dengan keluarganya tentang diri San Eng. Tadi hanya secara sepintas lalu, ketika dia dan San Eng datang, dia memperkenalkan kekasihnya itu sebagai seorang sahabat, sehingga suami istri muda itu hanya tahu bahwa gadis ini bernama San Eng dan hanya menduga, melihat sikap serta gerak gerik dua orang muda itu, bahwa agaknya ada apa-apa di dalam persahabatan itu. Kini, Melan menanyakan tentang ibunya, "Mereka, mereka semua baik-baik saja, Suci." Kini mereka tinggal dalam keadaan aman di Yanting. Ah Yap Mei Lan kelihatan heran kemudian saling pandang dengan suaminya yang tampan dan yang semenjak tadi hanya mendengarkan saja. So Kwe I Beng mengerutkan alisnya memandang Li Seng dengan penuh selidik, lalu dia pun ikut bicara. sente Teh, sejak kapankah engkau berjumpa dengan ayah mertuaku? Kurang lebih tiga bulan kami berdua baru meninggalkan Yen Ping dan mereka berempat masih berada di sana dengan aman. Eh, ada apakah Li Sheng bertanya, hatinya terasa tidak enak. Ah, kalau begitu engkau belum tahu, Sute, kata Melan. Mereka sekarang telah pindah lagi, sesudah mereka diserbu musuh di Yen Ping. Baru saja kami menerima berita dari ayah tentang hal itu. Meilan lalu menceritakan berita yang didengarnya dari Yap Kun Liong. Ternyata keluarga pendekar yang telah meninggalkan Yen Ting lalu diam-diam melarikan diri dan bersembunyi di kota Buncheo di provinsi Cek yang itu diam-diam mengirim berita kepada Yap Meilan dan suaminya. Mereka diserbu musuh. Ahaha, lalu mereka kini berada di mana? Di CEO di provinsi Cek yang Meilan lalu menceritakan lagi dengan jelas dan Li mendengarkan dengan tangan di kepal. Kalau aku tahu, tentu aku tidak akan pergi dan akan membantu mereka menghadapi musuh katanya. Diam-diam San Eng merasa gelisah sekali sekaligus juga menyesal, karena kekasihnya itu terpaksa meninggalkan keluarganya demi dia. Sudahlah, Sute, mereka kini sudah selamat dan karena berada di tempat yang semakin jauh dari kota raja, agaknya di selatan itu mereka dapat hidup aman. Aku sudah mengirim perbekalan dan uang kepada mereka melalui orang kepercayaan suamiku yang sedang mengadakan pelayaran ke selatan. Lalu, engkau sendiri bersama adik San Eng ini, ada keperluan apakah kalian datang ke sini? Ataukah hanya untuk menengok suci ini? Seng menarik napas panjang. Sekarang saat yang digelisahkan sudah tiba, dia harus menceritakan semuanya kalau dia menghendaki tinggal bersama kekasihnya Dianbai ini. Sebetulnya amat sulit bagiku menceritakan semua ini, Suci. Akan tetapi karena agaknya aku telah terpencil dan hanya engkaulah satu-satunya orang yang dapat kuharapkan akan mau mengerti keadaanku, maka aku sengaja datang mengunjungimu. Suci, harap engkau berdua suamimu suka berbelas kasihan kepadaku. Tentu saja Melan terkejut bukan main mendengar kata-kata Sutenya yang dikeluarkan dengan nada berduka itu. Sute, apakah yang sudah terjadi? Tentu saja aku akan suka membantu sedapat mungkin. Tentu saja agak berat bagi Li Seng untuk menceritakan urusannya dengan San Eng dan melihat keraguannya itu. So kawe Ibeng yang tahu diri lalu berkata, Li Te, kalau engkau merasa sungkan dan ragu untuk bercerita di hadapanku, biarlah aku mengundurkan diri dulu Ah, tidak, tidak sama sekali, Suci Hu, kakak ipar Kemudian dia menoleh kepada San Eng lalu berkata Eng Moi, sebaiknya engkaulah yang bercerita kepada Suci Ap Meilan Dan aku yang bercerita kepada Suci Hu So Kwe I Beng San Eng balas memandang kemudian dia mengangguk Melihat ini Meilan lalu bangkit dari duduknya, memegang tangan San Eng sambil berkata, "Marilah, Adik San Eng, kita bicara di dalam." Dua orang wanita itu lalu meninggalkan ruangan itu dan masuk ke dalam kamar Meilan. Sesudah mereka pergi, Li Seng merasa lebih leluasa dan berceritalah dia kepada Sou Kwe Beng tentang hubungannya dengan San Eng, bahwa ibu kandungnya dan pamannya telah menyatakan tidak setuju dengan perjodohan mereka. Mereka itu tidak setuju karena Eng Moi tadinya adalah murid dari paman Chia Bun Ho dan menurut paman, Eng Moi pernah menyeleweng, pernah tergoda oleh kaum pria. Ibu tak setuju aku menikah dengan seorang gadis yang bukan perawan lagi. Itulah persoalan kami, Cihu, sehingga terpaksa aku bersama Moi pergi meninggalkan mereka. Karena tidak tahu harus pergi ke mana lagi, maka aku mengajaknya ke sini dengan harapan Cihu suka menolongku dan memberi pekerjaan agar aku bersama Moi dapat hidup di kota ini dan kalau mungkin, ku harap Suci dan Cihu dapat meresmikan pernikahan kami. So Kwe Beng mengangguk-angguk dan kedua alisnya yang tebal berkerut. Dia sendiri merasa kecewa mendengar bahwa kekasih Li Seng adalah seorang wanita yang pernah tergoda oleh kaum pria. Dia masih belum dapat membayangkan sampai berapa jauhnya kata menggoda itu, akan tetapi kalau sampai gadis itu tidak perawan lagi, tentu godaan dan penyelewengan itu sudah terlalu mendalam. Namun, cinta kasih memang aneh dan dia sendiri tidak berani mencampuri tentu saja aku sanggup menolongmu dengan pekerjaan yang kau perlukan, dan supaya engkau dapat tinggal di kota ini pun bukan hal yang sukar dan dapat kuatur sebaiknya. Hanya mengenai peresmian pernikahanmu, hem, agaknya hal itu amat sukar. Kurasa suci mu juga akan sependapat denganku bahwa kami tentu saja takkan berani bertindak selancang itu, melampaui ibu kandungmu serta ayah kandung istriku untuk meresmikan pernikahanmu seakan-akan mereka orang-orang tua itu kini sudah tidak ada saja. Tidak, sente, kurasa hal ini tidak mungkin. Li Seng menarik napas panjang. Andai kata tak mungkin pun tak mengapa. Kami telah mengambil keputusan untuk hidup bersama, dinikahkan secara resmi ataupun tidak. Bagi kami sama saja ucapan ini mengandung kepedihan hati akan tetapi juga mengandung keputusan nekat. Sementara itu, di dalam sebuah kamar, San Eng juga bercerita kepada Mei Lan. Akan tetapi berbeda dengan cerita Li wanita ini menceritakan segalanya tanpa ditutup-tutupi lagi. Dia menceritakan penyelewengannya pada saat dia masih menjadi murid Chia Bun Hou, Betapa melihat kedua orang gurunya itu dalam keadaan pengasingan diri tidak melakukan hubungan suami istri, membuat dia merasa kasihan terhadap Bunhou, dan dia sudah mencoba untuk merayu gurunya sendiri. Kemudian, betapa dia terpikat oleh godaan kaum pria sehingga dalam kepatahan hatinya akibat dibenci oleh kedua gurunya. Dia melakukan penyelewengan-penyelewengan dan akhirnya tidak diakui lagi sebagai murid suami istri pendekar itu. Kemudian, diceritakan pula tentang penyesalannya, mengenai usahanya menolong kedua gurunya itu sehingga dia pun bertemu dengan Li Seng. Betapa dia sudah menceritakan semua pengalamannya itu kepada Li Seng, Kemudian mereka masing-masing berpisah selama satu tahun untuk menjajagi hati masing-masing dan akhirnya bertemu lagi tetapi cinta mereka bahkan semakin mendalam. Demikianlah, Unci. Aku tahu akan keadaan diriku. Aku mengenal sepenuhnya siapa diriku, seorang murid murtad, seorang gadis tak tahu malu yang hina dan rendah. Aku pun tahu benar bahwa aku tidak pantas menjadi istri Li Koko, dan aku sudah menyatakan hal ini terus terang kepadanya Akan tetapi, dia begitu mencintaku, encik Dan aku, kalau engkau masih percaya kepada hati yang sudah rusak ini Saat aku melihat betapa murni cintanya kepadaku Aku rela mati untuknya, encik Ketika dia bentrok dengan keluarganya, dengan ibu kandungnya sendiri Mau rasanya aku membunuh diri Akan tetapi aku tahu Ker itu bahkan akan membuat Li Koko menjadi makin berduka saja. Maka aku menuruti segala kehendaknya dan begitulah, kami berdua tiba di sini. Agaknya, sekarang nasib Li Koko terletak dalam tangan Renci, dan menangislah San Eng. Sejenak Yap Mei lan termenung, membiarkan gadis itu menangis. Dalam hatinya terjadi perang tentu saja dia tidak dapat menyalahkan ibu tirinya, atau ibu kandung Li yang kini menjadi istri ayah kandungnya, juga tidak menyalahkan suami istri Chia Bun Hou. Siapa orangnya yang merasa senang melihat puteranya berjodoh dengan seorang gadis yang begitu rusak batinnya, yang telah menjadi permainan kaum pria, bahkan yang begitu tak tahu malu untuk menggoda dan mengajak main gila kepada suhunya sendiri? Akan tetapi, mereka sudah saling mencinta di antara mereka berdua, dan terutama sekali dia tidak meragukan cinta wanita ini kepada sutennya. Baginya, cinta kasih asmara adalah urusan dalam dari dua orang yang bersangkutan dan orang lain sama sekali tidak boleh menilainya, tidak boleh mencampurinya. Tentu saja apabila menurut suara hatinya sendiri, dia pun akan merasa kecewa melihat sutenya berjodoh dengan seorang gadis yang sudah pernah menyeleweng seperti San Eng ini. Akan tetapi dia maklum bahwa campur tangan perasaannya ini tidaklah benar, setidaknya, tidak akan membahagiakan hati sutenya. Maka dia menarik napas panjang. Sudahlah, adik Eng. Yang terpenting bagi kalian adalah isi hati kalian masing-masing. Tentu saja kami akan suka menolong kalian, terutama kekasihmu adalah suteku yang tersayang. Mari kita temui mereka dan kita bicarakan lebih lanjut, mereka lalu keluar dan kembali ke ruangan tadi. Melihat kekasihnya masuk bersama sucinya dengan kedua mata agak membengkak dan merah oleh tangis, maka mengertilah Lisen bahwa San Eng tentu telah menceritakan segala galanya, termasuk penyelowangannya oleh karena itu dia cepat menyambut dan menggandeng tangan kekasihnya, meremas jari-jari tangan San Eng dan dari sentuhan ini seakan-akan dia sudah menghibur dan membesarkan hati kekasihnya itu. Kemudian mereka duduk mengelilingi meja seperti tadi. Memang tepatlah pendapat Sow Kwai Beng yang dikatakan kepada Lee seng tadi. Yap Mei Ilan dengan rela dan senang hati mau menolong sutenya dan dia setuju sepenuhnya apabila suaminya memberi pekerjaan yang layak kepada sutenya. Akan tetapi dia tidak berani kalau harus meresmikan pernikahan kedua orang muda itu. Hal itu tak mungkin bisa kami lakukan, Sute. Harap Sute memakluminya, ibu kandungmu masih ada, pamanmu masih ada, Mana mungkin aku bersama suamiku berani bertindak demikian lancangnya untuk menjadi walimu dan meresmikan pernikahanmu? Hal itu tentu saja menjadi lain bila andai kata ibu kandungmu itu memberi kekuasaan dan persetujuan kepada kami. Harus yang kau ingat bahwa ibu kandungmu berarti juga ibu tiriku, maka aku sama sekali tidak berani. Ayah tentu akan marah sekali kepadaku apabila aku sampai berani selancang itu. Maka, kau maafkanlah kami berdua, Sute. Li Seng dapat menerima alasan-alasan mereka itu dan demikianlah, mulai hari itu juga, Li Seng diberi pekerjaan oleh Sou Kwe Ibeng. Karena perdagangan Kwe Ibeng meliputi perdagangan barang-barang hasil bumi yang diangkut dengan perahu-perahu, dan setiap hari banyak sekali perahu-perahu hilir mudik di pelabuhan Yantai, maka Li Seng diberi tugas untuk mengawasi kelancaran pemuatan hasil bumi ke perahu-perahu itu, menjaga jangan sampai ada kecurangan. Selain pekerjaan, suami istri yang kaya ini menyediakan pula sebuah rumah lengkap dengan segala perabotnya untuk Li dan San Eng. Penyambutan yang amat baik ini makin mengharukan hati San Eng. Dia merasa semakin terpukul melihat kebaikan Mei Lan, suci dari kekasihnya. Semakin dia kagum kepada Li Seng dan keluarganya, semakin dia merasa dirinya kecil dan tidak berharga, rendah dan tidak patut menjadi teman hidup seorang pendekar seperti Li Seng. Oleh karena itu, biarpun pada lahirnya dia kelihatan berbahagia dan hidup sebagai suami istri yang belum sah bersama Li Seng, penuh dengan kemesraan dan cinta kasih. Akan tetapi, di dalam batinnya, wanita muda ini selalu penuh dengan penyesalan terhadap diri sendiri, sudah menjadi kebiasaan kita pada umumnya untuk selalu menilai perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu, menimbulkan penyesalan, rasa takut, dan sebagainya. Bahkan telah kita terima sebagai sesuatu yang benar dan mutlak penting, bahwa penyesalan terhadap perbuatan yang lampau dapat menyadarkan kita dan membuat kita tidak lagi melakukan perbuatan yang kita anggap keliru dan yang mendatangkan penyesalan itu. Akan tetapi, benarkah hal ini? Benarkah bahwa penyesalan dapat membersihkan kita dari perbuatan sesat di masa mendatang? Penyesalan selalu datang kalau perbuatan itu sudah dilakukan. Dan biasanya, seperti yang dapat kita lihat setiap hari di sekeliling kita, di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita sendiri, penyesalan pun makin lama akan semakin menipis dan kemudian hilang. Sementara itu, perbuatan kita masih saja penuh dengan kesesatan. Lalu, setelah menilai dan mengingat, timbul penyesalan kembali. Perbuatan sesat dan penyesalan hanya susul menyusul belaka. Seperti dalam lingkaran setan yang tak ada putus-putusnya, seperti kalau kita makan makanan yang pedas yang terasa enak sedar di mulut, akan tetapi sebenarnya tidak baik bagi perut. Ketika makan sangatlah enaknya, sehingga kita yang terlalu mementingkan keenakan itu tidak lagi ingat kepada perut kita sendiri. Baru sesudah perut kita sakit, melilit-lilit. Kita merasa menyesal dan sadar bahwa terlalu banyak makanan pedas itu tidak baik untuk perut. Akan tetapi, penyesalan ini dalam sedikit waktu sudah terlupa lagi apabila kita menghadapi makanan pedas yang segar enak bagi mulut itu. Kenyataannya demikianlah. Pengejaran kesenangan membuat kita buta dan baru sesudah kesenangan itu terdapat lalu timbullah hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti segala macam kesenangan yang memiliki muka ganda, sehingga senang dan susah tidak terpisahkan, akhirnya timbul penyesalan. Jadi, penyesalan itu pada hakikatnya timbul karena akibat dari kesenangan itu mendatangkan kesusahan kepada kita. Jadi, bukanlah si perbuatan sesat itu sendiri yang kita sesalkan, melainkan si akibat yang buruk dari perbuatan yang mendatangkan kesenangan itu. Semua ini akan nampak jelas sekali jika kita waspada terhadap segala gerak-gerik lahir batin kita sendiri. Bila kita waspada terhadap segala sesuatu yang bergerak dalam pikiran kita, kewaspadaan adalah kesadaran, dan kesadaran adalah pengertian. Dan pengertian ini akan melahirkan perbuatan yang spontan, perbuatan yang tidak lagi dikendalikan oleh pertimbangan dan penilaian pikiran. Karena perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran, oleh si aku, sudah pasti perbuatan itu berdasarkan untung rugi bagi si aku dan perbuatan seperti ini sudah pasti menimbulkan konflik yang kemudian berakhir dengan kedukaan termasuk penyesalan yang tidak ada gunanya itu. Kewaspadaan setiap saat terhadap diri sendirilah yang akan melenyapkan perbuatan-perbuatan sesat yang hanya terjadi dan hanya dilakukan dalam keadaan tak sadar. Bukan penyesalan yang melenyapkan kesesatan-kesesatan itu. Yang amat penting untuk kita sadari adalah bahwa kewaspadaan setiap saat terhadap diri sendiri lahir batin ini haruslah tidak dikendalikan oleh si Aku. Jadi, yang ada hanyalah pengamatan saja, kewaspadaan saja, kesadaran akan diri sendiri tanpa ada Aku yang mengamati, tanpa ada Aku yang waspada dan sadar. Karena apabila ada si aku yang mengatur serta mengendalikan semua kewaspadaan di dalam pengamatan itu, maka itu hanya permainan pikiran, atau si aku yang tentu mengandung pamrih dalam pengamatan itu, pamrih untuk sesuatu, untuk mencapai sesuatu, entah yang sesuatu itu dinamakan kesenangan, kedamaian, kesucian, dan sebagainya. Semua tindakan dari pikiran atau si aku yang selalu mengejar kesenangan pastilah menimbulkan konflik dan kesengsaraan. Yap Meilan berdua suaminya, Soe Kwe I sedang duduk di ruangan depan rumah mereka. Setelah Li Seng bekerja di tempat pemuatan barang-barang hasil bumi, yaitu di pelabuhan, semakin banyaklah waktu bagi Kwe I untuk menemani istrinya di rumah. Sudah dua bulan lebih Li Seng bekerja di situ dan suami istri ini merasa senang dapat menolong Li Seng yang tampak hidup cukup bahagia dengan San Eng. Adapun bantuan Li Seng itu ternyata juga membuat pekerjaan Kwe Ibeng menjadi ringan. Semenjak tadi suami istri ini memandang kepada pemuda yang berdiri di atas jalan raya di depan rumah gedung mereka itu. Pemuda itu tampan dan gagah, bertubuh tinggi tegap, Memakai jubah kulit macan dan sebuah topi yang indah dari bulu rubah dan dihiasi bulu burung yang berwarna biru keemasan Waspadalah, sikap orang itu amat mencurigakan, bisik Meilan kepada suaminya Namun pendekar wanita ini nampak tenang saja, pura-pura tidak melihat kepada pemuda itu akan tetapi biarpun tidak melihat langsung dari sudut matanya, dia selalu mengawasi gerak-geriknya Pemuda itu agaknya merasa bimbang, akan tetapi kemudian dia melangkah memasuki pekarangan yang luas dan ditumbuhi banyak pohon sehingga kelihatan teduh itu, dengan langkah tenang dan lebar menghampiri ruangan depan di mana suami istri itu sedang duduk. Melihat betapa pemuda yang dicurigai istrinya itu memasuki pekarangan rumah mereka, Sou Kwe Ibeng lalu bangkit dari tempat duduknya, melangkah keluar untuk menyambut. Pemuda ini mungkin seorang tamu, pikirnya. So Kwe Beng adalah seorang saudagar yang mempunyai hubungan amat luas, bahkan dengan luar negeri, maka tidak mengherankan andai kata pemuda asing yang pakaiannya aneh dan menyolok itu mengunjunginya. Dia tidak curiga seperti istrinya dan menyambut kedatangan tamu itu dengan senyum lebar di wajahnya yang tampan. Selamat datang di tempat kami, saudara tidak tahu siapakah saudara ini, datang dari mana dan hendak mencari siapa tegur So Kwe Ibeng dengan sikap ramah. Pemuda jangkung tegap itu sejenak memandang kepada Kwe Ibeng dengan sinar mata, tertarik dan kagum akan ketampanan pria peranakan Portugis ini, kemudian dia menoleh ke arah Meilan yang juga sudah bangkit dari kursinya dan menuruni undak-undakan di depan rumahnya. Ada sesuatu di dalam sinar mata pemuda ganteng itu yang membuat kedua pipi pendekar wanita ini menjadi kemerahan. Kedua mata yang mencorong itu mengandung kegairahan yang kurang ajar, pikirnya. Kalau hanya mata pria yang memandangnya dengan kagum saja, hal ini sudah biasa bagi Meilan. Namun pandang mata ini aneh sekali, seolah-olah sinar mata itu memiliki kekuasaan untuk menelanjanginya. Seolah-olah sinar mata itu bisa menggerayangi tubuhnya dan memandang tembus pakaian yang menutupi tubuhnya. Pemuda tampan itu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan secara sopan dan hormat oleh Soh Kwe I Beng, melainkan kini dia memutar tubuh menghadapi Melan, kemudian terdengar dia bertanya dengan suara langsung dan lantang. Sedikit pun tak menunjukkan sikap sopan seperti patutnya seorang pria terhadap seorang wanita yang belum pernah dikenalnya. Apakah hengkau yang bernama Yap Meilan? Tentu saja suami istri itu terkejut dan juga merasa tidak senang, terutama sekali Meilan yang mukanya menjadi semakin merah. Kini bukan merah karena jengah atau malu, akan tetapi merah karena marah. Aku adalah Nyonya Soh Kawe Beng. Akan tetapi nampak pemuda itu telah menggerakkan tangannya dengan kesal. Aku tidak ada urusan dengan Sou Kwe Ibeng, melainkan dengan Yap Meilan. Engkau orangnya, bukan? Meilan semakin marah dan dia sudah hendak menerjang dan menghajar pria kurang ajar ini. Akan tetapi Kwe Ibeng sudah berdiri di dekatnya dan menyentuh lengannya, mencegah istrinya terburu nafsu. Kemudian dia menghadapi pemuda itu. Kami tidak mengerti kenapa saudara yang tidak kami kenal bersikap seperti ini. Memang betul bahwa istriku bernama Yap Meilan. Lalu saudara mau apa dan siapakah engkau karena sikap orang itu? Maka Kawe Ibeng juga menanggalkan penghormatannya. Pemuda itu tertawa dan wajahnya memang tampan. Bagus. Yap Meilan, engkau putri dari Yap Kun Liong, bukan? Nah, aku datang untuk menangkapmu. Ayahmu dan bibimu adalah pemberontak pemberontak buronan, maka engkau harus menjadi tawananku. Makin kaget kedua orang suami istri itu. Siapakah engkau manusia sombong? Yap Lan bertanya dengan sinar mata tajam penuh selidik. Haha, ingin mengenalku? Aku adalah Pangeran Cheng Hon Hou dan sebaiknya engkau menyerah saja baik-baik. Engkau akan kutawan terlebih dahulu sebagai Sandra dan baru sesudah seluruh keluarga Cen Lingpai, para pemberontak buronan itu menyerah, engkau akan kubebaskan lagi. Dapat dibayangkan betapa kagetnya rasa hatiap Mei Lan dan Zhou Kai Beng. Akan tetapi kekagetan Mei Lan ini disertai rasa marah yang makin hebat. Dia telah mendengar tentang pangeran ini, yang kabarnya adalah adik seperguruan dari Kim Hang Li yang memusuhi keluarga Chen Lingpai. Siapa sudi menyerah? Pertama, aku tidak bersalah apapun terhadap pemerintah. Kedua, aku tidak tahu apakah engkau ini benar seorang pangeran ataukah hanya pengacau saja karena engkau tidak membawa surat perintah atau kuasa atau pasukan. Dan ketiga, andai kata benar engkau pangeran, aku pun tidak akan sudi menyerah karena aku tahu benar bahwa ayahku dan semua keluarga Chin Ling pai bukanlah pemberontak. Hahaha, <impar> <impar> apakah engkau menghendaki aku menggunakan kekerasan? Aku sebenarnya tidak suka memergunakan kekerasan terhadap seorang wanita, apalagi terhadap wanita secantik engkau, keparat sombong. Tutup mulutmu yang kotor, Yap Mei Lan sudah membentak dan dia pun telah menerjang dengan pukulan tangan kiri dari kepalan tangannya yang kecil tetapi yang mendatangkan angin pukulan dahsyat itu. Bagus. Aku girang sekali melawan orang-orang pandai dari Chin Ling Pai. Hayo keluarkan semua kepandaianmu kata Hon Ho. Dia memang gembira melihat betapa pukulan wanita ini sangat hebat. Hal yang memang sudah disangkanya mengingat bahwa wanita cantik ini bukan orang sembarangan, namun putri kandung dari pendekar sakti Kun Liong. Cepat dia mengelak, tetapi sebelum dia sempat membalas Mei Lan sudah menyerangnya bertubi-tubi. Tubuhnya yang langsing itu bergerak demikian cepatnya, kadang-kadang berputar laksana gasing. Tahu-tahu telah menyerang dari arah-arah lain, sehingga wanita itu seakan-akan sudah mengubah dirinya menjadi banyak dan menyerang lawan dari semua jurusan. Bagus sekali, Han Ho menggerakkan kaki tangan, mengelak, dan menangkis. Memang hebat, dan indah serangan-serangan yang dilakukan oleh Yap Mei Lan. Dia telah menggunakan ilmu silat pet Hang Sin Kun, ilmu silat delapan penjuru angin yang dahulu diwarisinya dari mendiang Bun Huat Tosu, dan dia mengisi kedua lengannya itu dengan tenaga sakti Tian Te yang diwarisinya dari mendiang Kok Beng Lama. Tentu saja serangan-serangannya itu amat hebatnya, juga dibandingkan dengan Li Seng, Mei Lan memiliki kelebihan. Li Seng hanya mewarisi ilmu-ilmu dari Kok Beng Lama saja, sebaliknya Mei Lan mempunyai dua sumber dari ilmu-ilmunya, yaitu Kok Lama dan Bun Tosu. Di samping itu, melihat bakatnya yang hebat, dia pun mewarisi hikang yang amat hebat dari Kok Lama yang sengaja menurunkan ilmu ini kepada Meilan. Di lain pihak, Yap Meilan amat terkejut ketika melihat betapa semua serangannya dapat dilakukan atau ditangkis oleh pangeran itu. Lebih terkejut lagi dia ketika mereka beradu lengan, dia merasa tubuhnya tergetar hebat, Tanda bahwa pangeran ini memiliki tenaga yang amat kuat. Han Hou juga mengerti bahwa boleh dibilang semua anggota keluarga Chen Pai, atau golongan mereka, mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi, maka biarpun sekarang yang dihadapinya hanya seorang wanita cantik yang kelihatan lemah lembut, dia sama sekali tak berani memandang ringan. Maka dia pun bersilat dengan cepat sambil mengerahkan tenaganya. Dalam keadaan seperti itu, setiap bertemu dengan lawan pandai, kumatlah penyakit Hon Ho. Dia ingin sekali menguras dan mengenal ilmu-ilmu lawan. Maka dalam menghadapi Melandia pun lebih banyak bertahan daripada menyerang, karena lebih dulu dia ingin melihat lawannya mengeluarkan seluruh kepandainya, baru dia akan merobohkannya dan menawan wanita ini sebagai Sandra. Melihat betapa istrinya agaknya belum juga dapat mengalahkan pangeran itu, Sou Kwe Ibeng menjadi tidak sabar. Dia mengerti bahwa tingkat kepandaiannya masih jauh kalau dibandingkan dengan tingkat istrinya ataupun pangeran itu, akan tetapi sebagai seorang suami, tidak mungkin dia mendiamkannya saja melihat istrinya berkelahi dengan orang lain. Karena itu dia lalu mengeluarkan suara bentakan nyaring kemudian turunlah dia ke dalam gelanggang perkelahian itu. Begitu menerjang maju, dia mainkan ilmu silat yang diperoleh dari ibunya, yaitu jit goat sen hoat dan menggunakan tenaga im yang Kang. Dia menyerang dengan pukulan-pukulan keras, akan tetapi kadangkala diselingi pula dengan totokan-totokan yang disebut San, yaitu totokan satu jari yang amat tampuh dan yang merupakan ilmu andalan dari ibunya. Hem, bagus pangeran Cheng Hon Hou menjadi semakin gembira. Dia melihat bahwa pria tampan ini tidak begitu hebat gerakan maupun tenaganya, namun mempunyai ilmu silat yang aneh dan juga indah kuat. Mulailah diadik keroyok dua dan Hon Ho memang sudah memperoleh tingkat yang amat tinggi sehingga pengeroyokan dua orang suami istri itu sama sekali tidak membuat dia terdesak. Bahkan kini mulailah dia mengeluarkan jurus-jurus serangan balasan yang membuat Naylan dan terutama sekali KW Beng terdesak dan seringkali terpaksa meloncat jauh ke belakang karena memang hantaman pangeran itu berbahaya dan kuat bukan main. Beberapa kali Meilan menyuruh suaminya mundur, akan tetapi KWI Beng sama sekali tidak mau. Hal ini amat mengkhawatirkan hati Meilan. Dia pun tahu bahwa pangeran ini memang lihai bukan main dan dia mengerti sampai di mana tingkat kepandaian suaminya, maka tentu saja melawan pangeran itu amat berbahaya bagi suaminya. Tiba-tiba dia lalu mengerahkan hikangnya dan mengeluarkan suara teriakan melengking nyaring yang menggetarkan keadaan di sekelilingnya. Kwe Ibeng sendiri sampai terhuyung dan meloncat ke belakang akibat tergetar oleh suara istrinya itu. Han Hou terkejut dan sejenak dia termangu, dan saat itu digunakan oleh Meilan untuk menerjangnya dengan tamparan-tamparan Tian Te Sin Plak-plak-plak. Han Hou terhuyung dan walaupun dia berhasil menangkis, namun serangan itu sangat hebatnya sehingga membuat dia lengah dan terdesak, terutama lengah karena lengking yang hebat tadi. Akan tetapi pangeran ini segera membuat gerakan aneh dan tahu-tahu tubuhnya sudah berjungkir balik dan tiba-tiba Meilan menjerit lantas cepat meloncat jauh ke belakang karena tanpa diduga-duganya, ada kaki yang menyerang ke arah ubun-ubun kepalanya dengan hebatnya karena pangeran itu tahu-tahu sudah berjungkir balik dengan aneh. Hahaha Hon <-hahn> Ho tertawa dan dia pun meloncat dan berdiri seperti biasa lagi. Untuk menghadapi suami istri itu, dia tidak perlu menggunakan ilmu simpanannya. Kalau tadi dia terpaksa mempergunakan jurus Hokte Sien Kun adalah karena dia terkejut hingga terdesak oleh pukulan-pukulan sakti wanita cantik itu Lebih baik engkau menyerah saja, Yak Meilan, dan mengingat akan kecantikanmu, aku tentu akan bersikap manis kepadamu Wajah yang cantik itu menjadi semakin merah Manusia busuk bentaknya dan dia pun telah menerjang lagi dibantu oleh suaminya yang juga marah karena pemuda itu bersikap dan berbicara kurang ajar kepada istrinya. Pada saat itu, terdengar bentakan nyaring, manusia dari mana berani mengacau di sini bentakan itu disusul menyambarnya sesosok bayangan dan tahu tahu Li Seng sudah berada di situ dan pemuda ini menerjang dengan pukulan yang amat kuat ke arah dada Han Hou. Han Ho menarik tubuh ke belakang untuk mengelak karena dia mengenal pukulan ampuh. Melihat Li Seng sudah datang membantu, Soo Kwe Beng meloncat lantas menyerang dengan tendangan dari atas ke arah pundak kiri Hon Hao. Akan tetapi pangeran ini sudah siap sedia, lengan kirinya menyempok dan begitu kaki Kwe Beng tertangkis, tubuhnya lalu terlempar dan terpelanting. Tentu, dia akan terbanting keras kalau lengannya tidak segera disambar oleh Meilan Li Seng terkejut, bukan main melihat betapa mudahnya orang itu mengelak dari pukulan-pukulannya yang hebat tadi. Dan alangkah mudahnya pula dia membuat pendangan KW ibeng selain gagal juga membuat KW ibeng terlempar. Tahulah dia bahwa lawan ini bukan orang sembarangan. Apalagi dia melihat sendiri betapi sucinya dan suami sucinya tidak mampu mengalahkannya. Pengacau, siapakah hengkau bentaknya? Sute, dia adalah pangeran Cheng Hon Ho, katanya datang untuk menangkap aku kata Mei yang sudah siap untuk menggempur lagi. Hatinya menjadi besar dengan kemunculan sutenya karena dia maklum bahwa agaknya kepandaiannya sendiri tidak akan mampu menandingi lawan. Namun kalau sutenya turut membantunya, dia yakin akan dapat mengalahkan pangeran yang benar-benar amat lihai ini. Li Seng terkejut dan alisnya yang tebal berkerut. Sejenak dia memandang pangeran itu penuh perhatian. Adiknya, Li Chiao Si dahulu pernah menyebut-nyebut nama pangeran ini, malah menurut adiknya, pangeran ini amat baik, Memberi adiknya sebuah cincin yang sudah terbukti pula kekuasaannya, karena cincin itu dulu mampu mengundurkan pasukan pemerintah. "Benarkah engkau Pangeran Cheng Hou? Ho, tanyanya meragu. "Benar, dan siapakah engkau? Kepandaianmu boleh juga, akan tetapi Lisen tidak ingin memperkenalkan diri atau berkenalan. Malah sebaliknya, dia menegur Pangeran itu. Kalau begitu, kenapa engkau hendak menangkap suciku ini?" Apa salahnya? Hahaha, <Glian> agaknya orang-orang Chin Ling Pai dan golongannya masih juga belum mau menginsyafi dosa-dosanya. Yap Meilan ini adalah puteri dari Yap Kun Leong, seorang pemberontak buruan. Aku hendak menangkapnya untuk sandera, agar para pemberontak itu suka menyerah. Hmm, mana ada aturan demikian? Bila memang hendak menangkap, mana surat kuasa atau surat perintah untuk menangkapnya? Keluarga Chin Ling Pai baru dituduh saja sebagai pemberontak yang hanya merupakan fitnah belaka Andai kata benar mereka melakukan hal-hal yang dianggap pemberontak, apa hubungannya hal itu dengan suci? Jika hendak menangkap, harus ada surat kuasa atau surat perintah dan alasan-alasannya yang kuat mengapa dia hendak ditangkap Melihat sikap yang tenang dan tegas dari pria muda yang gagah ini Pangeran Cheng Hon Hou merasa kagum sehingga dia meragu. Siapakah engkau yang berani bicara seperti ini terhadap pangeran Cheng Hon Hou? Aku orang biasa, yang menjunjung keadilan dan kebenaran. Aku Li Seng dan menurut penuturan adikku Chiao Si, yang namanya pangeran Cheng Hon Hou adalah orang yang baik dan gagah, akan tetapi apabila benar engkau pangeran itu dan kini engkau bersikap seperti ini, hendak menangkap orang secara membabi buta, sungguh aku kecewa atas penuturan adikku itu. Han Hong terkejut. Ah, kiranya pria yang gagah ini adalah kakak kandung dari Chiao Si. Sejenak dia termangu dan meragu. Dia merasa tidak enak kalau harus memperlihatkan kekerasan di depan kakak kandung Chiao Si, darah yang tidak pernah dapat dilupakannya itu. Dia menarik napas panjang lalu berkata, semua perbuatanku ini adalah tugasku sebagai pangeran, demi baktiku kepada negara. Akan tetapi kalau memang kalian menghendaki surat kuasa, tunggulah. Aku akan datang lagi membawa surat kuasa dan setelah demikian, ku harap kalian tak akan membangkang lagi karena aku pun tidak ingin menggunakan kekerasan sesudah berkata demikian. Dia menjura dan membalikan tubuhnya lalu melangkah pergi meninggalkan halaman rumah itu. Para tetangga yang berkerumun di depan melihat perkelahian itu pun lalu bubar karena mereka tak berani mencampuri. Mari kita bicara di dalam kata Shou Kwe kepada istrinya dan Li Seng, suaranya mengandung kesungguhan dan diliputi kegelisahan. Sesudah tiba di ruangan dalam, mereka bertiga lalu berunding dengan wajah serius dan suara penuh kesungguhan. Pangeran itu benar-benar mempunyai kepandaian yang amat liai, Sute aku sendiri, terus terang saja, akan sukar untuk dapat mengalahkannya. Ucapan yang sejujurnya dari Seng Suci ini membuat Li Seng terkejut sekali. Sucinya itu mempunyai ilmu kepandaian yang amat tinggi, bahkan masih lebih tinggi daripada tingkat kepandaiannya sendiri. Akan tetapi sekarang sucinya mengatakan bahwa dia tak mampu mengalahkan pangeran ini. Betapapun juga kita akan melawannya, suci biarlah aku akan membantu suci kurasa dengan majunya kita berdua tidak mungkin dia akan mampu banyak berlagak kata Seng, masih merasa terkejut. akan tetapi shou kwe ibeng menggeleng kepala dan menarik nafas panjang hendaknya kalian berdua ingat bahwa yang kalian hadapi bukan seorang tokoh cangkau yang dapat dihadapi dengan tenaga dan ilmu silat. Akan tetapi kalau benar dia itu seorang pangeran yang memiliki kekuasaan besar dan mengingat pula akan keadaan keluarga Chen Lingpai yang dianggap pemberontak buronan oleh pemerintah, kita harus berhati-hati. Kita tentu saja dapat melawan musuh-musuh dari dunia Kang Ou dengan tenaga dan kekerasan, akan tetapi tidak mungkin kita dapat melawan pemerintah. Melihat wajah suaminya yang penuh kegelisahan itu, Meilan menjadi ikut khawatir. Jadi, bagaimana sekarang baiknya tanyanya sambil memandang kepada suaminya, maklum bahwa suaminya yang amat mencintanya itu sebenarnya mengkhawatirkan keselamatan dirinya, bukan keselamatan diri sendiri. Selagi tiga orang itu saling pandang dengan wajah khawatir, tiba-tiba saja masuk seorang wanita setengah berlari-lari, Mukanya pucat dan napasnya terengah. Wanita itu ternyata adalah San Eng dan ketika melihat Li Seng berada di situ bersama sucinya dan suami sucinya, San Eng mengeluh panjang dengan penuh kelapangan dada. "Ah, syukurlah kalian tidak apa-apa," katanya terengah. "Aku, aku tadi mendengar laporan bahwa kalian berkelahi, maka aku segera lari ke sini." Li Seng sudah merangkul kekasihnya kemudian membawanya duduk menghadapi meja. Tenanglah, Eng Moi. Kami tidak apa-apa, dan memang ada urusan yang amat penting dan mengkhawatirkan. Kau dengarlah. Lalu dengan singkat dia menceritakan mengenai kemunculan Pangeran Cheng Hon Hou yang hendak menangkap Yap Mei Lan sebagai putri pemberontak. Tentu saja San Eng menjadi ikut gelisah sekali, dan dia yang pemberani dan berhati keras itu segera berkata, kenapa kita tidak cari saja pangeran busuk itu dan membunuhnya? Ah, tak mungkin kita lakukan itu, Eng Moi. Engkau pun tahu betapa keluarga Chin Ling Pai telah difitnah, dituduh pemberontak. Jika kita sampai membunuh seorang pangeran tentu dosa itu akan semakin dibesar-besarkan. Selain itu, pangeran itu amat liai, bahkan suci dan aku sendiri tidak dapat menandinginya. Oh, San Eng memandang pucat dan hampir tidak percaya bahwa ada pangeran yang memiliki kepandaian setinggi itu. "Habis bagaimana baiknya?" Itulah yang sedang kami bertiga rundingkan ketika engkau tiba tadi, jawab Li Seng. Kembali suasana menjadi hening, sunyi yang mencekam perasaan sebab mereka merasa tegang dan khawatir kalau tidak boleh melawan. Jadi, Apakah kita harus melarikan diri akhirnya? Yap, Meilan berkata, hatinya penuh dengan rasa penasaran. Agaknya itulah satu-satunya jalan, kalau kita sudah dimusuhi pula oleh pemerintah, tidak ada jalan lain, kata suaminya. Tapi, Engkau sudah begitu rayau dengan hadiah-hadiahmu kepada boleh dibilang semua pejabat dari yang terendah sampai yang tertinggi di entai ini. Hadiah yang kau berikan kepada mereka bahkan lebih besar daripada gaji yang mereka terima istrinya mencela. So Kwe Ibeng menarik napas panjang. Istriku, memang hubungan kita dengan para pejabat di Yantai ini sudah sangat baik, dari mereka itu kita percaya akan memperoleh perlakukan baik. Akan tetapi, pangeran itu dari kota raja tentu kekuasaannya jauh lebih besar sehingga para pejabat di sini tentu tidak mampu menentangnya. Betapapun juga, aku akan menghubungi mereka dan So Kwe Ibeng menghentikan kata-katanya karena pada saat itu pula muncullah seorang pelayannya yang memberitahukan bahwa ada seorang tamu utusan Ciong Tai Jin mohon bertemu dengan cuan rumah. Empat orang itu saling pandang dan Kwe Ibeng lalu minta kepada pelayannya agar tamu itu langsung diantar masuk ke dalam ruangan itu.